Pemirsa, menjelang mudik lebaran tahun 2018, Elsinta TV bersama Elsinta Radio kembali menggelar ekspedisi Elsinta jelang mudik lebaran tahun 2018. Pada episode pertama ini kami tayangkan upacara pelepasan tim ekspedisi Elsinta jelang mudik lebaran tahun 2018 oleh Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Roy Kelumowa. Selanjutnya pada hari pertama, tim Elsinta TV dengan dukungan kendaraan dari PT Bumen Reja Abadi selaku dealer Mitsubishi terkemuka menempuh perjalanan menuju Bogor, Cianjur, Bandung, dan berakhir di Tasikmalaya. Liputan info lalu lintas sepanjang jalur dari Jakarta menuju Tasikmalaya akan menjadi sajian informasi pada episode kali ini. Selamat menyaksikan. Pemirsa, bertempat di markas Korps Lalu Lintas Korlantas Polri, tim ekspedisi Elsinta jelang mudik lebaran tahun 2018 dilepas pemimpin redaksi Elsinta Radio Iwan Karyono dan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Roy Kelumowa. Dalam sambutannya, Iwan Karyono menegaskan komitmen Elsinta Radio bersama Elsinta TV dan jejaring media sosial yang dikelola Elsinta untuk memberikan informasi seputar arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2018. Kalau tahun lalu kita kurang intens memberitakan soal moda transportasi mudik, Pak. Tapi sekarang dengan kerjasama dan Departemen Perhubungan juga informasi tersebut lebih lengkap lagi tentang moda transportasi. Dan tentu saja yang tak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana lalu lintas, penerangan jalan, rambu-rambu segala macam. Makanya kita support, kita terima kasih banyak atas support dari kepolisian dengan Korlantas atas kerjasama melepaskan tim ekspedisi Elsinta jelang mudik lebaran tahun 2018 ini. Dan jangan lupa para pendengar semua, selain mendengarkan di radio, di jaringan radio Elsinta di kota-kota besar yang dapat Anda dengarkan saat ini, Anda juga dapat menyimak informasi tersebut di Elsinta TV, di mana sekarang ada 3 tim di sini. Saya gambarkan ada 2 tim dari radio yang akan menyusur Jawa Bali hingga dan Jawa Sumatera, dan 1 tim TV akan menyusur Jawa Bali dan nanti kembali lagi. Sayangnya memang TV-nya masih lokal, Pak, jadi belum dapat mengcover seluruh Indonesia. Dan selain di TV juga melalui akun sosial media Radio Elsinta yang dapat diikuti oleh para pendengar semuanya, baik lewat Facebook, Twitter, Instagram, platform info dari Anda, di mana Anda juga dapat memberikan informasi melalui platform tersebut. Tentu saja juga lewat YouTube, di mana tim kami merekam semua perjalanan ini. Pelaksanaan ekspedisi Elsinta jelang mudik lebaran selama ini dibaratkan sebagai mata-mata bagi pemudik dan memberikan kontribusi positif bagi Korlantas Polri untuk mengelola arus mudik dan arus balik di jalan arteri maupun jalan tol. Pemudik akan tahu dari tim mata-mata ini, di mana jalan yang berlubang, mana jembatan yang putus, di mana kira-kira jalan yang sudah bagus, dan lain sebagainya. Mana yang rambu-rambunya masih kurang, penerangannya masih belum maksimal, itu tim mata-mata. Tahun ini harus minimal sama dengan tahun lalu, ini berat loh ya. Mempertahankan dibanding merebut itu lebih berat mempertahankan daripada merebut. Ya apalagi sekarang jalan tol sudah tersambung dan akan tersambung pada H-10 minimal dari Jakarta sampai Surabaya. Ya, cuma ada beberapa satu jembatan di Kaliputo, mungkin nanti tim ekspedisi bisa lihat yang Jawa Bali. Jembatan itu akan tersambung 13 Juni sesuai target pekerjaan. Tapi mudah-mudahan bisa dikebut, mudah-mudahan bisa ketemu 9 Juni, mudah-mudahan. Pekerjaan tol Brebes Pemalang sudah 99%, tapi Pemalang Semarangnya masih 80%. Mudah-mudahan bisa terkejar sampai H-10 lebaran. Memang kan tol ini Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya ini kalau tol operasionalnya itu sudah boleh dikatakan 99% tadi saya katakan, tapi yang fungsionalnya masih sekitar 80%. Fungsional itu ada 3, penggal Pemalang Semarang, kemudian penggal Tingkir atau Salatiga sampai ke Ngasem itu masuk perbatasan Boyolali dan Kartosuro. Yang kedua, yang ketiga dari Kertosono sampai ke Jombang. Ini yang masih sekitar 80% besar. Yang lainnya
Sebelum pelepasan, Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Royke Lumowa memakaikan seragam ekspedisi kepada pimpinan tim ekspedisi dari El Sinta Radio. Serta pemasangan pin keselamatan lalu lintas kepada pimpinan tim ekspedisi dari El Sinta TV, Fadli Alwaris, dan juga tim ekspedisi dari El Sinta Radio. Ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran tahun 2018 didukung 3 tim liputan berbeda, yaitu 2 tim liputan El Sinta Radio dan 1 tim liputan El Sinta TV. Setiap personel tim dilindungi oleh jaminan asuransi. Sebelum melepas tim ekspedisi, pemimpin redaksi El Sinta Radio Iwan Haryono memberikan plakat kenang-kenangan kepada Kepala Korlantas Polri. Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Royke Lumowa berdialog dengan tim kesehatan dari Rumah Sakit Mayapada yang memeriksa kesehatan personil tim ekspedisi. Kepala Korlantas Polri juga memeriksa kendaraan operasional tim ekspedisi yang disiapkan PT Bumen Reja Abadi, dealer Mitsubishi motor terkemuka di Indonesia, serta tim ekspedisi khusus dengan menggunakan sepeda motor. Upacara pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera oleh Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Royke Lumowa. Sesuai dengan rencana, tim ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran tahun 2018 akan menjelajah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Madura. Khusus tim El Sinta TV beranggotakan Fadli Alwaris, Taufan Arditi, dan Dani Fernando. Selain informasi lalu lintas, tim El Sinta TV akan menyajikan informasi menarik lain di sepanjang perjalanan. Saksikan tayangan liputan tim El Sinta TV dalam program ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran tahun 2018 yang ditayangkan setiap hari pukul 12 siang dan pukul 9:30 malam hanya di El Sinta TV. Jangan lewatkan juga informasi liputan tim El Sinta Radio dalam ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran tahun 2018 di El Sinta Radio dan jaringan El Sinta Radio di seluruh daerah di Indonesia. Perjalanan hari pertama tim liputan El Sinta TV dalam ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran tahun 2018 menempuh rute Jakarta, Puncak, Cianjur, Bandung, dan Tasikmalaya. Rute Jakarta-Puncak ditempuh dengan melintasi ruas jalan tol Jagorawi yang relatif mulus dan lancar. Selain pekerjaan pembangunan fasilitas kereta layang di kawasan Cibubur, kendala yang dihadapi pemudik di ruas jalan tol Jagorawi adalah pekerjaan pekerasan jalan dan penambahan jalur menjelang gerbang tol Ciawi. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dan pengurangan kecepatan kendaraan saat melintas. Sejauh ini diperoleh informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan akan menghentikan seluruh pekerjaan proyek di seluruh ruas jalan tol pada saat pemberlakuan angkutan lebaran. Dengan demikian diharapkan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan tol lebih terjamin. Ruas jalan tol Jagorawi akan menjadi jalur utama arus mudik menuju Ciawi, Puncak, Cianjur, dan Sukabumi.
Pihak pengelola jalan tol terus melakukan persiapan menghadapi arus mudik, diantaranya dengan memperbaiki papan rambu maupun petunjuk arah. Ruas jalan Ciawi menuju Cianjur melalui kawasan Puncak saat ini masih ditutup untuk kendaraan besar jenis bus dan truk. Namun kendaraan kecil terutama mobil pribadi masih bisa melintas. Pihak berwenang menempatkan petugas dinas perhubungan untuk memastikan tidak ada kendaraan besar yang melintas sekaligus mengatur arus lalu lintas. Memasuki wilayah Kabupaten Cianjur, pihak berwenang melakukan sistem buka tutup untuk mengatur arus lalu lintas sehingga bisa menyebabkan antrian kendaraan. Sistem buka tutup diberlakukan karena terjadi penyempitan badan jalan sebagai dampak pengerjaan pelebaran jalan di lokasi bekas longsor beberapa waktu lalu yang dikerjakan kontraktor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proses pengerjaan masih akan berlangsung hingga menjelang Lebaran. Alhasil Anda harus ekstra sabar menunggu giliran bila kebetulan melintasi ruas jalan dari Puncak menuju Cianjur. Pemirsa, kita bersama kembali dalam program Ekspedisi Elsita Jelang Mudik Lebaran tahun 2018. Kali ini saya berada di Jalan Raya Puncak Pas, di tepatnya di Kabupaten Cianjur. Seperti yang Anda lihat di belakang, pasca terjadinya musibah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, Jalan Raya Puncak Pas ini kini sedang dalam masa perbaikan yang diperkirakan akan selesai hingga hari -10 menjelang arus mudik Lebaran. Dan yang perbaikan yang dilakukan sepertinya dilakukan penambahan jalur yang terjadi penyempitan pasca terjadinya longsor. Demikian yang dapat kami laporkan dari lokasi Kabupaten Cianjur. Untuk memperlancar arus lalu lintas di lokasi pengerjaan pelebaran jalan, Polres Cianjur menempatkan petugas yang membantu pengaturan arus lalu lintas. Menurut petugas kepolisian yang ditemui di lokasi, kendaraan bus dan truk baru diizinkan melintas setelah pengerjaan pelebaran jalan selesai pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, untuk proyek ini dikerjakan rencana 10 sebelum Lebaran itu mudah-mudahan bisa ada dilaluin untuk kendaraan bis dan roda 6. Selepas wilayah Cianjur, tim liputan Elsita TV melanjutkan perjalanan menuju Bandung melalui ruas jalan tol Purbalenyi hingga gerbang tol Cileunyi. Kondisi cuaca yang kerap mendadak berubah menjadi hal yang harus diperhatikan pengendara saat perjalanan mudik nanti. Pastikan fasilitas wiper pada kaca mobil Anda berfungsi dengan baik sebagai antisipasi terhadap kondisi hujan selama perjalanan. Memasuki jalur arteri menjelang wilayah Bandung, Anda yang akan menuju Tasikmalaya atau Garut akan dihadapkan pada kepadatan arus lalu lintas dan antrian kendaraan, tepatnya di kawasan Rancaikek. Kepadatan arus lalu lintas cenderung meningkat, mengingat ruas jalan yang ada menjadi akses utama menuju Garut maupun Tasikmalaya. Selain itu, kegiatan pasar tumpah warga juga menambah lama antrian di jalur ini. Selepas kawasan Rancaikek, kondisi jalan relatif lengang hingga memasuki Kabupaten Bandung hingga terus menuju Kabupaten Tasikmalaya. Anda yang akan berkendara mudik menuju Tasikmalaya wajib berhati-hati, mengingat kondisi jalan yang berliku dan banyak terdapat tanjakan maupun turunan tajam. Memasuki kawasan Nagrek, kehati-hatian juga dibutuhkan, meski kini sudah ada jalur lingkar Nagrek yang relatif landai, terutama karena kondisi jalan yang relatif bergelombang. Selain itu, tak ada salahnya
Memastikan kesiapan kendaraan Anda agar tidak sampai bermasalah saat melintasi kawasan nagrek. Menjelang Kabupaten Tasikmalaya, ada beberapa ruas jalan yang sedang dalam perbaikan, sehingga pengemudi harus berhati-hati. Di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, ruas jalan utama untuk jalur mudik relatif dalam keadaan siap. Hanya di beberapa lokasi ditemukan jalan bergelombang. Kehati-hatian juga sangat dibutuhkan saat melintasi kawasan Gentong menjelang kota Tasikmalaya. Ruas jalan di kawasan Gentong didominasi tanjakan dan turunan panjang. Alhasil dibutuhkan keahlian dalam mengemudi dan sudah pasti kesiapan kendaraan Anda agar dapat melewati kawasan Gentong. Memasuki wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Anda yang akan mudik melintasi jalur selatan Pulau Jawa harus ekstra hati-hati ketika memasuki kawasan Gentong. Ya, ini ruas jalan utama yang terletak antara Malangbong dan Tasikmalaya, tepatnya di wilayah Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Dari pantauan tim liputan Elsinta TV dalam ekspedisi Elsinta Jelang Mudik Lebaran tahun 2018, para pengemudi dituntut berhati-hati saat melintas, sementara kendaraan juga harus dipersiapkan dengan baik. Dari hasil pantauan tim ekspedisi Elsinta Jelang Mudik Lebaran, bagi Anda para pemudik yang ingin melintasi jalur lingkar nagrek ini, diharapkan berhati-hati. Kesiapan kendaraan dibutuhkan karena kerap terjadi kendaraan mengalami gangguan akibat tidak kuat melintasi tanjakan panjang di Gentong. Namun, bila kendaraan Anda mengalami gangguan di kawasan Gentong, tak perlu khawatir. Di lokasi ini, banyak montir keliling yang menawarkan jasa. Salah satunya adalah Agus. Ya, kalau mogok, langsung-langsung aja panggil montir, ya panggil itu mekanik langsung dibetulin Pak, langsung bisa berangkat lagi lah, nggak lama di sini gitu. Akibat macet Pak kebanyakannya, kalau macet udah padat kendaraan pasti habis kupling kebanyakannya, panas, kepanasan mesin paling habis kupling, seringnya begitu. Paling habis kupling, paling lamanya 2 jam, Pak. Kalau panas biasa, panas mesin, ya 1 jam aja lah, nggak bakalan lama, gitu. Ya, iya, kalau di sini kan biasanya ditawarin, Pak, mau dibetulin langsung nggak? Ya, kadang-kadang kalau jawabnya mau dibetulin langsung, ada bengkel nggak? Ada di sini. Siapa? Bapak atau siapa? Ya mau panggil aja, nggak apa-apa. Mau saya juga apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Saya juga bisa, tapi minta bantu gitu. Kadang-kadang teman saya itu maksimal lah, biasa-biasa aja Pak. Ya kalau habis kupling, kebanyakannya paling 400 ongkosnya gitu. Ya kalau ganti semua, kadang-kadang tergantung barangnya Pak.
mahal, kalau yang biasa-biasa mah enggak bakalan mahal. Cuman gitu aja gitu. Dari pengalaman selama ini, Agus menuturkan, kerusakan kendaraan kerap terjadi karena kemacetan yang lama. Kemacetan di Gentong sering terjadi karena adanya truk yang mogok atau kepadatan arus lalu lintas, termasuk pada saat arus mudik atau arus balik. Oh, hari-hari biasa sih nggak macet, kalau ada truk apa itu mogok gitu pasti macet. Nah kalau malam Senin itu udah biasa macetnya, banyak arus pulang. Tiap malam Senin macet lah sampai jam 12, jam 11 gitu malam. Iya, semuanya ada truk, kadang-kadang truk berat, ya banyak bis pariwisata gitu pulangnya. Pasti macet gitu tiap malam Senin juga. Kalau mudik sendiri, oh kalau tiap tahunnya dari tanggal 25 udah macet. Sampai 2 minggu lebaran lah, sesudah lebaran 2 minggu pasti macet. Selain tanjakan dan turunan panjang, kendala lain saat melintasi kawasan Gentong adalah minimnya penerangan jalan pada malam hari. Fasilitas lampu penerangan jalan bertenaga surya banyak yang tidak berfungsi. Ya kalau lampu-lampu jalan sih nggak ada ini. Dari itu cuma ada satu-satu, enggak. Itu udah mati. Paling ada satu dua, semuanya udah mati nih. Ini mati, sampai sana matilah. Itu soalnya nggak ada lampu penerang itu, jadi nggak kelihatan. Meski memiliki medan yang berat, namun kawasan Gentong tetap menjadi pilihan utama bagi banyak pengemudi truk saat menuju Tasikmalaya, Garut maupun Bandung. Salah satunya adalah Cucu yang sudah 4 tahun melintasi kawasan Gentong. Pengemudi truk ini berharap kondisi jalan di kawasan Gentong tetap mulus karena mengurangi resiko gangguan kendaraan dan kemacetan. Ya ada kurang lebih 4 tahun lah. Jalan. Ya paling jalannya jangan jelek aja gitu. Jadi lalu lintas bisa lancar gitu. Di kawasan Gentong sendiri sudah ada pos polisi yang digunakan untuk mendukung tugas kepolisian dalam mengatur arus lalu lintas dan juga memberi rasa aman kepada pengendara yang melintas. Namun saat tim liputan El Cinta TV datang, kondisi pos polisi lalu lintas dalam keadaan kosong tanpa seorang petugas kepolisian. Demikianlah pemirsa informasi dan hasil liputan tim El Cinta TV pada ekspedisi El Cinta jelang mudik lebaran tahun 2018 yang pada hari pertama melintasi rute Jakarta, Puncak, Cianjur, Bandung hingga Tasikmalaya. Tim liputan El Cinta TV yang menjelajahi rute Jakarta-Tasikmalaya dengan dukungan kendaraan dari PT Bumen Reja Abadi selaku dealer Mitsubishi terkemuka mendapatkan secara umum kondisi jalan yang ada relatif siap digunakan saat arus mudik dan arus balik. Hanya ada beberapa perbaikan dan pelebaran jalan yang diperkirakan akan selesai menjelang lebaran. Nantikan liputan dan informasi lain hasil liputan tim El Cinta TV pada program ekspedisi El Cinta Jelang Mudik Lebaran tahun 2018 yang ditayangkan setiap hari pukul 12 siang dan pukul 9:30 malam hanya di El Cinta TV. Reja Abadi, partner terpercaya.